Sosok bupati termiskin di Gorontalo, harta minus, kerah utang lebih besar. Saiful Muinga diketahui merupakan bupati Pahuwato, Gorontalo. Ia menjadi sorotan lantaran kantornya dibakar para penampang yang berdemo pada Kamis 21 September 2023. Ia lahir pada 5 Agustus 1963. Ia menjabat sebagai bupati Pahuwato periode 2021 hingga 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Pahuwato dua periode, yakni 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2020. Saiful Muinga mulai menjabat pada 26 Februari 2021 dengan wakil Suharsi Igirisa. Bupati Pahuwato Saiful Muinga jadi bupati termiskin se-Gorontalo seperti dikutip dari LHKPN. Dalam laporan tersebut, Saiful Muinga diketahui memiliki kekayaan mencapai ratusan juta rupiah. Masalahnya, hartanya malah minus setelah dipotong utang yang lebih besar dari jumlah hartanya. Berikut rincian kekayaan Saiful Muinga berdasarkan ILHKPN tahun 2022 yang dikutip dari tribungorontalo.com per Senin 17 Juli 2023. Tanah dan bangunan 165 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 82 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 40 juta rupiah. Kas dan setara kas sekitar 16 juta rupiah. Subtotal 303.333.794 rupiah. Hutang 449.459.069 rupiah. Total harta kekayaan min 146 juta rupiah. Pada laman resmi LHKPN, KPK menegaskan bahwa data LHKPN tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara negara yang bersangkutan atau siapapun untuk menyatakan bahwa harta kekayaannya tidak terkait tindak pidana.